Saya akan membuat skema sharing printer dengan pakai tracer. Mula-mula saya beri satu server, 5 klien, satu buah printer, dan satu switch. Setelah itu, hubungkan dengan kabel strike. Tetapi, saya menggunakan pemilihan kabel otomatis agar lebih mudah. Jika semua perangkat sudah dihubungkan dengan kabel, sekarang saya akan mulai menyeting IP. Yang pertama, saya akan menyeting server dengan cara klik server, lalu klik desktop, lalu pilih IP configuration. Masukkan IP 10.10.10.1 dan subnet mask. Lalu close. Setelah itu, klik config. Pilih DHCP. Setting ke on. Masukkan IP 10.10.10.2. Lalu klik shift. Settingan DHCP ini memudahkan Anda untuk menyeting PC client. Penyetingan server sudah selesai. Kita akan beralih ke PC client. Klik PC client untuk setting IP. Lalu klik desktop. Lalu pilih IP configuration dan setting ke DHCP. Tunggu hingga DHCP request successful. Lalu close. Dan lakukan hal yang sama pada PC client lainnya. Kita akan lanjut menyeting printer. Klik printer. Lalu klik config. Pilih fast internet 0 dan setting ke DHCP. Lalu close. Sekarang kita tes dengan PC client. Lalu klik desktop. Pilih command prompt. Ketik perintah ping IP yang digunakan server. Ping 10.10.10.1. Jika ada tulisan reply, artinya berhasil terhubung. Sekarang kita coba ping printer. Ping 10.10.10.7. Berhasil terhubung. Sekian tutorial sharing printer dari saya.